Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Tua ayam nampak di kaki. Tua manusia siapa yang tahu? Baru saja dinobat bintang paling popular berita harian yang ke-35, pelakon Bel Ngasri bakal dihadiahkan sebuah kereta oleh sebuah syarikat. Kejutan itu dibuat pagi tadi ketika bersiaran di Radio Hot FM oleh seorang individu dikenali sebagai Encik Fendi, selaku pemilik syarikat menjual kenderaan, mahu menghadiahkan Bel sebuah kereta. Individu itu berkata dia berhasrat memberikan kereta sempena kemenangan Bel sebagai bintang paling popular. Apabila KJ dah sebut lagi membuak-buak rasa hati ini nak kongsi berita gembira ini dengan Bel. Dengan ini saya mewakili syarikat DTC Moto dan Prima Business berbesar hati ingin menghadiahkan Bel sebuah kereta, katanya. Sebelum ini, KJ Borsoloro mengatakan pelawak itu kononnya marah kerana tidak menerima hadiah kereta daripada pihak penganjur sehingga campak trofi tersebut. Jumaat lalu, Bel mencipta kejutan apabila bukan saja memenangi artis komedi popular tetapi dinobat bintang paling popular menewaskan pesaing-pesaing yang hebat.